Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pemindahan koloni utama ya, ke lok lapuk, ke stup budidaya. Ini dia stupnya. Nah, ini bagian kopi. Kita cek lok lapuknya. Ini di lok pinang ya, yang akan kita bongkar. Kita masukkan ke dalam stup. Ya, sudah kita sediakan tempat pancingannya. Kita ambil corongnya dulu ya. Kita tutup di sini. Oke. Nah, terus kita tempatkan di sini ya. Tempat lok awalnya. Ini dia yang akan kita bongkar ya. Oke, langsung saja kita bongkar. Wow, luar biasa, mantap. Ya, monster. Waduh ini. Lumayan banyak juga ini ya. Ganas sekali. Sepertinya kalau seliter ada ini ya. Bagian sini juga madu ya. Sini. Nah, ini bagian telur setengah. Ini telur sama polen. Luar biasa memang. Oke, kita perbaiki dulu ya. Kita selamatkan dulu broodsternya ya, telurnya. Madu sudah kita ambil sebagian. Ini bagian madu.
makin madu ya, lumayan besar. Ini madu sama bipolen. Kita copot ini bagian kulitnya, harus hati-hati ya keberadaan ratu. Telur muda ada di sini, mungkin ratunya ada di sini ya. Ya, potong dulu. Kita belah ya biar muat di stoknya. Hati-hati ya, ratu belum nampak. Calon ratu ada 1, 2, 3, 4, 5, yang kelihatan baru 5.
polisnya. Kita kasih polen ya untuk stok makan anakan. Kasih juga madu sih cukup ya. Madu hampir 1 kilo ya. Berdik sih. Dalam blok labu ini. Langsung saja kita pasang gol ya. Ini toppingnya, sistem topping gol ya. Kalau mau panen nanti tinggal angkat aja ya. Harusnya dari sini, dari golnya ke toppingnya di baut. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.